dalam acara Salam Pramuka. Pada tanggal 5 Januari 2023 telah dilaksanakan acara Sertijab Kapolresta Bogor Kota. Dengan dilaksanakannya Sertijab ini, diharapkan regenerasi kepemimpinan dapat membawa ide-ide baru dan mampu menciptakan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda organisasi. Dan juga untuk jalin kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat guna terciptanya situasi Kamtipmas yang kondusif. Pak Bisma akan membawa obor semakin menyala terang untuk Indonesia. Salam Pramuka. Salam saya Jum Sumarna, Ketua Koran Bogor Utara, dan di samping kanan saya KSK Sosiawan. Beliau bidang organum di Koran Bogor Utara. Pada hari ini Koran Bogor Utara sedang melaksanakan rapat kerja ranting Koran Bogor Utara tahun 2023. Bulan tepatnya di SD Bandar Jati 5. Kegiatan pada hari ini membahas program kerja yang akan dilaksanakan di Kuartir Ranting Bogor Utara untuk tahun 2023. Dihadiri oleh sebagian besar peserta pengurus para peserta yang hadir, kebetulan diketuai oleh KSK. Harapan kami dengan dilaksanakannya rapat kerja ranting ini, kami dapat punya pedoman kerja untuk melaksanakan kegiatan Pramuka di Koran Bogor Utara tahun 2023. Mudah-mudahan pelaksanaan program ini untuk tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar. Mohon dukungannya dari semua pihak, terutama dari seluruh pengurus dan pengurus Kwarcap Kota Bogor. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Pada 7 Januari 2023 telah dilaksanakan Diklatsar di SD Ciranjang. Diklatsar ini merupakan suatu kegiatan wajib yang harus ditempuh oleh calon anggota atau biasa disebut dengan siswa. Tujuan dari Diklatsar ini untuk melatih dan mendidik dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan anggota calonnya. Dengan ini saya nyatakan kegiatan calon anggota tim reaksi cepat Satgas Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2023 dibuka. Makanya itu Pramuka. Pada tanggal 6 Januari 2023 telah dilaksanakan audiensi SMK AKNB di Kuarcap Kota Bogor.
Diadakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan kepentingan dari masing-masing pihak dan keperluan. Pada tanggal 7 Januari 2023 telah dilaksanakan Haul Al-Maghfirullah Al-Alim Al-Alamah KHTB Muhammad Falak Abbas ke-51 di Pesantren Al-Falak Bogor. Acara ini dihadiri Wakil Presiden Indonesia yaitu Pak Ma'ruf Amin dan dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pak Bima Arya dan Pak Dedi Rahim. Haul ini diadakan untuk memperingati meninggalnya seseorang yang ditokohkan dari para wali, ulama, atau kiai. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka kali ini. Saya Zarpani pamit undur diri dan salam Pramuka.